Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, didampingi Ibu Iryana. Jokowi berkunjung ke Hiroshima PAC Memorial Park. Kunjungan tersebut merupakan rangkaian dari program Konferensi Tingkat Tinggi, KTT, G7 Outreach. Tiba sekitar pukul 8.30 waktu setempat, Presiden dan Ibu Iryana disambut oleh Gubernur Prefektur Hiroshima Hidehiko dan Wali Kota Hiroshima Kazumi Matsui. Keduanya kemudian bersama-sama menuju Hiroshima PAC Memorial Museum. Presiden bersama pemimpin negara lainnya menandatangani buku tamu. Bersama pemimpin lainnya berjalan menuju Monumen Peringatan atau Cenotaf. Presiden dan para pemimpin negara melakukan upacara peletakan karangan, bunga dan memberikan penghormatan kepada korban bom atom di Hiroshima. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!